الزعيم العظيم على دين ما تفكر لا 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 الشعب يقول اني حاكم كريم اي 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 ايوه لك تعرفون من هالشخص يا مذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن دخن الكبير عظم ركضهم مثل بوكس خلي اسمعني يا نيجي طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحوض فردي قاتل سمعين بيبي تروسين بالكلاس ستوب ستوب ياب انه يا اكو yang di belakang. Yap, inilah aku. Hanya seorang anak cup biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Tunggu. Dan beginilah keadaan kelasku. Sangat kacau. Dan ini dia game terpopuler di kalangan wanita, yaitu game Black Mask. Gini. Ada satu lagi temanku yang suka terlambat karena berak, yaitu Widya. Widya ini sebelum masuk sekolah dia selalu berak dan kenapa dia sakit terus dan ini kebiasaan dia. Ya begitulah murid-murid yang ada di kelasku. Di antara murid-murid hanya akulah yang sangat pendiam dan jarang memperhatikan mereka. Aku hanya mengamati mereka dari jauh. Aku sangat suka sekali gambar. Aku selalu gambar di mana-mana. Karena cuma itu satu-satunya pelarianku di hidup ini. Cuma gambar yang mengerti aku. You and I. We're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight. 'Cause I don't ever wanna close my eyes. Without you I feel broke, like I'm half of a whole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn, like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad soul. I'm just a sad soul. With you hal yang harus
aku lewati. Pada saat aku menggambar, teman-temanku pada ngebully aku, melemparinku, dan menertawakan aku tanpa sebab. Mereka sangat jahat. Dan pada saat dimana aku gak tahan lagi, aku diinjak-injak oleh temanku dan aku mengenai cedera yang tidak terlalu serius, tetapi itu sangat menyakitkan sampai ke dalam lubuk hatiku. Dan pada saat itu gambaran itu pun diambil oleh temanku dan aku memohonnya. Temanku ini sangat jahat dan tidak peduli. Semua gambaranku habis dibakar oleh temanku. Tidak ada jalan lain selain bangkit. Dan setelah itu terjadi, aku pun diakui oleh teman-temanku. Dan aku mulai tersenyum.